perempuan. Ini tuan-puan, angka kekerasan pada perempuan dan anak di Rokan Hulu ini di bulan terakhir mencapai 37 kasus. Nah, di mana Dinas Sosial dan juga Dinas Sosial Perlindungan Anak dan juga Perempuan, Cik Tuan dan Puan, di mana ini untuk di Kabupaten Rokan Hulu sendiri mengajak daripada seluruh elemen untuk memberikan perlindungan kepada anak dan tidak adanya kekerasan terhadap ini anak. Ini bagus Puan Maya, macam mana Kau Barahul? Moh, kita tengok. Kepala Dinas Sosial P3A Rokan Hulu, Damri Poti mengatakan sejak Februari hingga September 2022, angka kasus pelecehan seksual maupun tindakan kekerasan pada anak yang ditangani Dinsos P3A Rokan Hulu berdasarkan laporan Polres Rokan Hulu yang ini mencapai 37 kasus. Angka ini dinilai cukup tinggi dan membutuhkan perhatian seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan di wilayah tempat tinggal masing-masing. Terhadap instansi yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut, Dinsos P3A Rokan Hulu memberikan pembekalan supaya dalam menindak kasus pelecehan ataupun kekerasan pada anak, setiap instansi menjalankannya perannya masing-masing. Dengan adanya ini, komponen-komponen masyarakat yang kita undang pada hari ini ikut bersama-sama memberikan pengertian terhadap orang tua, apalagi anak-anak yang terkait dengan kejadian ini. Dan kami tetap akan memberikan pelayanan ini, akan bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga-lembaga terkait. Pelatihan ini berlangsung satu hari dengan diikuti 30 orang peserta yang mewakili 12 instansi. Hana Smita melaporkan.